bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, dengan nikmat dari Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu wajah atau bertatap muka dalam sebuah kegiatan yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang mudah-mudahan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, pada alhamdulillah berbahagia dan kesempatan yang terbatas ini, beberapa menit ke depan kita mencoba mentadabburi tema yang diangkatkan tadi oleh panitia, menyikapi fluktuasi keimanan di era milenial. Sebenarnya milenial, era milenial atau tidak milenial, keimanan setiap kita juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu artinya naik turun, pasang surut. Ada kalanya meningkat, ada kalanya menurun. Kita bahas tentang menyikapi fluktuasi keimanan. Menyikapi fluktuasi keimanan berarti kita punya langkah-langkah agar keimanan kita ini tidak anjlok banget. Kalaupun turun, tapi tidak anjlok banget, kemudian bisa naik lagi atau bahkan meningkat. Apa pentingnya kita menjaga kestabilan iman kita? Apa pentingnya kita menjaga keimanan kita agar terus stabil atau meningkat? Maka teman-teman semua, ikhwanakumillah, ada beberapa poin yang perlu kita pahami di awal agar kita punya sudut pandang yang sama bahwa keimanan kita ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Nah, ikhwanakumillah, teman-teman semua yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama perlu kita sampaikan. Jadi ketika kita punya niat yang sama ingin menjadi hamba-hamba Allah yang baik, setidaknya syaratnya cuma dua tadi, beriman dan beramal saleh, itu sudah masuk kategori makhluk yang terbaik. Nah, keimanan itu membawa kebaikan pada diri kita. Apa kebaikannya? Yang pertama, iman yang baik itu, keimanan yang baik itu menghadirkan ketenangan dan kelapangan dalam diri kita. Yang kedua, keimanan itu punya efek. Apa efeknya? Efek produktivitas. Jadi makin banyak kebaikan-kebaikan yang kita hasilkan, itu ciri-ciri keimanan kita lagi baik. Yang ketiga, kalau keimanan kita membaik, kita ini ringan beramal. Yang keempat, kalau keimanan kita membaik, keimanan kita stabil, maka hati kita ini makin lapang, makin ikhlas, mudah mengikhlaskan, mudah melepaskan, mudah mengikhlaskan, mudah menjadi. Nah, ini adalah efek daripada keimanan yang baik. Pertanyaannya, apakah kita butuh poin-poin yang tadi saya sampaikan? Butuh nggak? Yang pertama, apakah kita butuh ketenangan dan kelapangan hidup? Butuh. Ini prinsip banget. Yang kedua, apakah kita butuh kita ini menginginkan menjadi pribadi yang produktif? Yes, pasti. Yang ketiga, apakah kita berharap, berniat, menginginkan kita ringan dalam beramal? Iya. Yang keempat, kita pengen jadi orang yang ikhlas, pengen banget. Jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang taat, menjadi orang yang berani. Iya. Itu semua bisa kita dapati salah satunya dengan meningkatkan keimanan. Dengan kata lain, semakin kita jaga keimanan kita, maka efek yang tadi kita sebutkan itu semakin terasa buat kita. Maka kita harus memastikan setidaknya kita berinteraksi agar bisa menyikapi fluktuasi keimanan kita ini bisa berada pada koridor terbaik. Yang pertama, kita berinteraksi dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Ini paling penting. Berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang saleh. Maka kita ini harus punya teman-teman yang baik. Kita yang upayakan. Yang kedua, berinteraksi dengan orang-orang yang punya semangat positif, semangat membangun, semangat berbuat, semangat untuk berkontribusi.
ilusi. Ini orang yang punya semangat menatap masa depan, banyak-banyak interaksi dengan mereka. Kemudian yang penting untuk berbagai kegiatan-kegiatan positif. Nah ini upaya kita ini sikap. Kemudian yang keempat, interaksi kita dengan media sosial. Saya menyarankan teman-teman, saya yakin punya Instagram semua, follow akun-akun yang bagus sehingga muncul di beranda kita di Facebook juga, di YouTube juga itu, subscribe aja channel-channel yang bagus. Sekarang kalau kita evaluasi, kalau kita benar-benar ingin menyikapi situasi gimana kita, coba kita cek nanti YouTube kita, kira-kira channel apa yang sudah kita subscribe dan kita aktifkan tombol loncengnya gitu. Gimana sih kita yang berusaha, kita yang menjaga. Tadi poin-poin sudah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami lebih baik. Sama-sama kita belajar, karena sebenarnya keimanan itu sebuah proses perjalanan panjang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.